Banyak orang mengamalkan ini, mohon maaf ya Habib. Jadi orang banyak mengamalkan ini, banyak yang mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat bisyarah, itu bisyarah terindah ya Habib. Subhanallah. Bisyarah terindah adalah mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berkat mengamalkan salawat bushra, ulumpian yang banyak berusaha ini diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah indah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam keadaan mimpi. Maka dari itu, ini solawat kabar gembira. Semuanya harus bergembira. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Untuk dijajahkan, mari dibaca sama-sama semuanya. Nanti juga kita baca 11 kali menggunakan dufuf, menggunakan terbang. Sebelum kita ijazahkan, mari sama-sama diikuti semuanya. Diikuti semuanya dan setelah itu langsung ulun ijazahkan sebagaimana ulun mendapat ijazah langsung dari sahibul bisyarah yaitu Al-Habib Siddiq bin Hasan bin Ahmad Baharun. Maka nanti akan ulun ijazahkan kepada pihak semuanya. Mari sama-sama diikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Sebagaimana ulun mendapatkan ijazah khusus dari guru ulun, guru mulia Al-Habib Siddiq bin Hasan bin Ahmad Baharun, dan atas izin sidin juga, maka ulun ijazahkan solawat bushra ini untuk pian amalkan di setiap hari-hari pian dengan ijazah khusus maupun ijazah umum. Silahkan nanti pian ijazahkan ke yang lainnya. Kama ajazani syaikhuna wa ustaduna habibuna Siddiq bin Hasan bin Ahmad Baharun, ajaztukum jami'an. Ulun ijazahkan kepada pian semuanya. Katakan kami terima ijazahnya. Silahkan diamalkan. Ada orang yang mengamalkan ini, kejar sidin, kata Habib Siddiq, belum 40 hari rasakan. Kalau 40 hari belum, genapkan 1 bulan. Kadang merasakan juga 2, maksimal 3 bulan. Allah akan tunjukkan bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira. Makanya ini namanya salawat bushra. Artinya Allahumma ya Allah, salli, limpahkanlah rahmat, wasallim, dan limpahkanlah kesejahteraan ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kami Muhammad sahibil bushra, yang memiliki kabar gembira, yang suka memberikan kabar gembira. Salatan tubashiruna biha, dengan salawat yang mana dengan berkat salawat itu engkau berikan kabar gembira kepada kami. Wa ahlana, dan juga keluarga kami. Wa auladana, dan anak cucu kami. Wa jami'a masyayikhina, dan semua guru-guru kami. Wa muallimina, dan pengajar-pengajar kami. Wa talabatana, dan murid-murid laki-laki kami. Wa talibatina, dan murid-murid perempuan kami. Min yaumina hada, dari hari ini ila yaumil akhirah, sampai nanti di hari kiamat. Terus Allah akan berikan kabar gembira untuk kita semuanya. Yang sakit, kabar gembiranya Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang ada masalah, Allah kasih kabar gembira. Apa? Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hutang, Allah kasih kabar gembira. Apa? Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang belum punya anak keturunan, apa kabar gembiranya? Allah berikan anak keturunan yang salih-salihah. Dan insya Allah,
bisyarah, kullal bisyarah, bisyarah dan bisyarah, bisyarah, kabar gembira, kabar gembira. Dengan berkat salawat busyro ini, insyaallah akan senantiasa kita dapatkan sampai kita mati, mendapatkan bisyarah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mari sama-sama kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatat tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina. Banyak mengamalkan ini, banyak yang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat bisyarah. Itu bisyarah terindah, bisyarah terindah adalah mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat mengamalkan salawat busyro, ulun pian yang banyak dosa ini diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan mimpi. Maka dari itu, ini salawat kabar gembira. Semuanya harus bergembira. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.